Oke guys, terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Karena subscribe itu gratis guys, nggak bakalan rugi. Makanya subscribe sekarang juga guys. Selamat menonton, enjoy! Halo guys, jumpa kembali di channel FPS Gamer. So, kesempatan kali ini seperti biasanya, gue bakalan share mood-mood GTA lagi guys kepada kalian semua. Dan untuk mood gue bakalan share sekarang, gue bakalan share mood misi DYOM Special Ramadan. So, jika kalian ingin modnya ini, silahkan cek download di analisis video ini guys. So, selanjut ke video tutorialnya, kalian bisa melihat reviewnya berikut ini. Oke guys, untuk cara pemasangan mod misi DYOM Special Ramadan di kita select buat aneh guys, tentunya pertama-tama guys lu mendownloadnya ini. Setelah kalian mendownloadnya ini, tinggal kita akan install guys modnya ini.
dan untuk passwordnya sendiri yaitu FS Gamer dengan huruf besar sama gas. Dan jika sudah klik OK. Dan selanjutnya kita akan pergi ke file yang telah kita start tadi. Dan untuk folder Leo terdapat CSA dan FXT, kita pindahkan. Kalian pindahkan ke folder Android Data. Kalau masuk game kita sah dan kalian paste di sini guys. Dan selanjutnya kita kembali ke folder yang tadi. Dan untuk folder kita IMG Tool terdapat file DFF. Akan terdapat menggunakan aplikasi kita IMG Tool. Dan untuk folder TechD Tool terdapat file TechD. Akan terinput menggunakan aplikasi TechD Tool. Oke guys, kita sudah masuk ke aplikasinya. Di sini klik ikon yang warna hijau dan kalian cari folder Android Data. Kalau masuk game kita sah, pilih XDB, kita tiga TechD select. Dan kalian klik ikon plus dan kalian klik from TechD access. Dan kalian cari file yang telah kita start tadi yang terdapat di folder download dan juga terdapat di folder DOM Special Ramadan, terdapat di folder TechD Tool. Dan kalian select semua guys. Dan selanjutnya kita akan setting guys, perhatikan settingannya guys biar tidak kesalahan dan oke. Dan kalian tunggu guys sampulnya selesai. Kalian klik OK dan ke aplikasi berikutnya. Oke guys, kita sudah masuk ke aplikasinya. Di sini kita klik Open IMG dan kalian cari folder Android Data. Komus game kita sah, pilih XDB kita 3 IMG select. Dan kalian klik T3 di atas dan kemudian kalian klik Add File with Flash. Dan kalian cari file yang telah kita start tadi yang terdapat di folder download dan juga terdapat di folder DOM Special Ramadan dan juga terdapat di folder Gita IMG Tool. Dan kalian select semua ya guys. Dan jika sudah klik T3 di atas lagi dan kalian klik rewheel dan kalian tugas samplusnya selesai. Dan jika sudah, tinggal kita buka girasan Android-nya.